Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Tang Sekte versus Sekte Snow Demon. Sekte Tang memenangkan chapter penyisihan individu pertama, Zheng Zhan mengumumkan hasilnya, memperhatikan Huo Yuhao dengan hati-hati. Huo Yuhao memberinya perasaan yang sangat aneh. Turun di ruang tunggu, keheranan Wei Na perlahan memudar. Dia sedikit mengangguk, dan matanya berkedip. Dia membisikkan beberapa kata kepada teman satu timnya sebelum seorang pemuda melompat ke atas panggung. Dia dengan cepat berjalan keluar ke pusat. Karena ini adalah chapter penyisihan individu, panggung tidak dapat diperbaiki, karena itu akan memberi waktu bagi jiwanya yang menang untuk memulihkan kekuatan dan energinya. Turnamen hanya bisa berlanjut, paling-paling beberapa perbaikan sederhana dapat dilakukan sebelum putaran tim. Kedua belah pihak, tolong laporkan namamu. Tang Sekte, Huo Yuhao. Snow Demon Sekte, Chen Lu. Para anggota Sekte Snow Demon semua memelototi Huo Yuhao, seolah-olah mereka mencoba mencari tahu sesuatu tentang dia. Huo Yuhao muncul dengan santai seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Auranya juga tidak berubah karena pertarungan sebelumnya. Kedua belah pihak dengan cepat mundur ke sisi panggung masing-masing. Huo Yuhao masih memegang botol susu di tangannya, dan tampaknya tidak punya niat untuk menyimpannya. Namun, dia juga tidak menunda pertarungan. Dia menekankan tiga jari tangan kanannya ke botol susu sebelum memutar kursi rodanya. Itu pemandangan yang sangat menyedihkan. Para penonton juga tidak terlalu bermusuhan, karena tim Sun Moon sudah dieliminasi. Mereka sedikit mengasihani dia ketika mereka melihatnya dalam keadaan ini. Huo Yuhao berbalik saat dia mencapai sisi panggung. Hanya dia yang tahu bahwa kemenangan sebelumnya tidak datang dengan mudah. Wang Yan Feng memang sangat kuat. Kaisar jiwa sekte tubuh tidak kalah dengan kaisar jiwa seperti Ma Xiao Tao dari Shrek. Bahkan ketika Huo Yuhao dalam kondisi normal, dia masih harus memberikan semua untuk mengalahkan lawan seperti itu dengan budidaya sebagai Raja Roh. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat sulit saat ini. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa lawan-lawannya tidak mengenalnya dengan baik. Mereka juga tidak tahu tentang peningkatan kekuatan rohaninya yang telah dia terima setelah dia pergi ke sumur api Yin Yang dan berakhir dalam keadaan cacat saat ini. Memang, mata rohnya adalah inti dari semua strategi bertarungnya. Mulai teriak Douluo Unbreakable, mengumumkan dimulainya chapter eliminasi individu kedua. Chen Lu berjongkok sebelum melompat ke depan. Dia sangat cepat, seperti anak panah yang terlepas dari busur. Dia menempel dekat ke tanah saat dia berlari menuju Huo Yuhao. Semua orang terkesan dengan kecepatannya. Kecepatannya berbeda dari kecepatan Wang Qiwer yang dihasilkan dari kekuatan ledakannya. Kecepatannya datang dari kemampuan melompat yang luar biasa. Ketika dia naik ke atas panggung, Huo Yuhao segera menyadari bahwa kakinya berbeda dari orang-orang normal, mereka lebih berotot dan berkembang. Betisnya sangat tebal sehingga hampir seukuran paha orang biasa. Saat dia melompat maju, dia segera menunjukkan kemampuan melompat yang mengejutkan. Dia berada di depan Huo Yuhao hampir secara instan. Cegatan, melawan Huo Yuhao yang tidak bisa bergerak, Chen Lu memilih metode ofensif yang sulit diantisipasi. Tepat ketika dia akan mencapai Huo Yuhao, dia bersandar dan menendang ke depan dengan kakinya, satu tinggi dan satu rendah saat dia masuk. Dia tidak menargetkan Huo Yuhao, tetapi kursi rodanya. Itu adalah taktik yang brilian. Mata Zheng Zhan cerah. Meskipun serangan Chen Lu agak tercela, Zheng Zhan harus mengakui bahwa itu efektif. Jika Huo Yuhao tanpa kursi rodanya, itu akan setara dengan kehilangan kakinya. Dia sudah merasa sangat sulit untuk bergerak. Tanpa kursi rodanya, kekuatan bertarungnya akan jatuh jauh. Meskipun Chen Lu memiliki 5 cincin jiwa seperti Huo Yuhao, dia tampaknya telah menemukan kunci kemenangan saat dia memasuki medan pertempuran. Semua orang percaya bahwa Huo Yuhao harus menghentikan tekel luncur lawannya sekarang. Kalau tidak, dia akan kehilangan satu-satunya bentuk mobilitasnya jika kursi rodanya rusak. Tidak akan ada cara baginya untuk menghadapi lawannya saat itu. Bahkan mereka dari Tang Sekte tidak bisa tidak menjadi cemas ketika mereka melihat ini. Metode apa yang akan digunakan Huo Yuhao untuk menghadapi lawannya? Huo Yuhao tidak bergerak. Sepertinya dia tidak punya niat untuk menghentikan lawannya. Chen Lu sangat cepat dan akan menabrak kursi roda.
Bahkan Chen Lu terkejut ketika Huo Yuhao tidak repot-repot menghentikannya. Dia sudah siap, jika Huo Yuhao mencoba menghentikannya, dia akan melepaskan semua kekuatannya dan menghancurkan kursi roda tidak peduli berapapun harganya. Begitu dia melakukan itu, kemenangan hampir pasti. Sama seperti Chen Lu sedikit tidak pasti, Huo Yuhao akhirnya bertindak. Dia menamparkan sisi kursinya menggunakan tangan kanannya, dan kursi rodanya terbang ke udara. Pada saat yang sama, kursi rodanya bergeser secara diagonal ke satu sisi. Menghindari. Jika dia hanya menghindari serangan Chen Lu murni, Chen Lu sudah siap untuk menghadapinya. Namun, Huo Yuhao dan kursi rodanya tampaknya menyatu dengan udara saat mereka menghindar. Mereka menghilang tanpa suara. Penyembunyian. Chen Lu terkejut. Dia bahkan lupa untuk menarik kembali kekuatannya, dan hanya bereaksi setelah meluncur lebih dari 10 meter. Dia mengarahkan jari-jarinya ke tanah sebelum melompat lagi. Namun, dia tidak bisa melacak Huo Yuhao setelah dia berbalik. Semua penonton terpana ketika melihat ini. Huo Yuhao bahkan bisa menyembunyikan dirinya. Di ruang tunggu Sekte Snow Demon, Wei Na lebih fokus pada pertarungan yang sedang berlangsung. Dia menyadari bahwa Huo Yuhao bukan hanya karakter yang sulit untuk dihadapi dalam hal negosiasi bisnis. Bahkan hanya dengan tangan kanannya, dia masih sangat kuat. Huo Yuhao secara alami menggunakan keterampilan jiwanya yang telah berevolusi jutaan tahun imitasi. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Begitu lawannya bergerak, dia bisa tahu bahwa kekuatan utama Chen Lu adalah kecepatannya. Pada saat yang sama, kelemahan terbesarnya adalah kurangnya ketangkasannya saat ini. Huo Yuhao telah menggunakan shock spiritualnya sebelumnya, dan tahu lawannya akan berhati-hati melawannya. Selain itu, dia tidak ingin terlalu sering menggunakan shock spiritualnya, yang merupakan gerakan pembunuh terkuatnya. Semakin dia menggunakan kemampuan, semakin mudah bagi lawannya untuk menemukan kekurangan di dalamnya. Itu sebabnya dia menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan sosoknya dan menghilang di udara. Selama dia tidak bergeser terlalu banyak, itu akan sangat sulit bagi lawannya untuk menentukan posisinya dari riak-riak di udara. Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yuhao juga menemukan bahwa jiwa bela diri Chen Lu adalah betisnya. Betis seseorang adalah titik pengerahan tenaga untuk kekuatan seseorang. Dari ini, dia bisa mengatakan bahwa Chen Lu sangat kuat dalam hal kecepatan dan daya ledak. Setelah berhenti sejenak untuk menilai situasi, Chen Lu segera bereaksi. Dia dengan cepat berbalik, cincin jiwa ketiganya bersinar terang, dan dia segera melompat ke udara. Kakinya berpotongan di udara saat dia menendang keluar. Seketika, ia menciptakan beberapa proyeksi ilusi kakinya di udara. Setiap proyeksi membawa seberkas cahaya hijau tua, dan suara menusuk bergema di udara. Dalam sekejap, proyeksi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan memenuhi panggung. Tanpa ragu, Chen Lu menggunakan serangan area frekuensi tinggi untuk menentukan posisi Huo Yuhao. Kekuatan spiritualnya tidak lemah, karena dia berasal dari sekte tubuh. Saat dia fokus untuk merasakan posisi Huo Yuhao, dia akan segera merebut posisi Huo Yuhao begitu ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Memang, seberkas cahaya hijau kemasan gelap menyebabkan cincin bergetar sebelum kursi roda Huo Yuhao muncul sekali lagi. Dia telah menggunakan tangan kanannya untuk memblokir pisau tendangan, tetapi tampak sedikit menyedihkan ketika dia melakukannya. Chen Lu mendengus dan dengan cepat melompat lagi. Cincin jiwa ketiganya masih bersinar, dan kakinya berpotongan saat mereka menendang keluar pada saat yang sama saat dia menyerbu Huo Yuhao. Gurat-gurat proyeksi hijau gelap menelannya. Di tengah peluit menusuk, bilah cahaya semua diarahkan ke Huo Yuhao. Namun, pada saat itulah sesuatu yang aneh muncul. Huo Yuhao tiba-tiba naik beberapa meter ke udara dan menghindari pisau dengan gerakan yang sangat cekatan. Pada saat yang sama, ia berbelok ke udara yang tampaknya benar-benar melanggar hukum fisika. Dia menyerang Chen Lu. Chen Lu tertegun saat ini. Bahkan seorang guru jiwa dengan sayap tidak bisa membuat tindakan menghindar seperti itu di udara, itu melibatkan gerakan bergoyang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Apakah cacatnya palsu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghindari semuanya dengan begitu cepat di udara? Chen Lu tidak bisa diganggu oleh hal lain, terlalu ngeri dengan tindakan ini. Dia dengan cepat menutup kakinya, dan seberkas cahaya perunggu yang kuat bersinar di belakang punggungnya.
Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, jiwa tubuhnya adalah betisnya. Selain itu, kebangkitan keduanya adalah yang berperingkat perunggu. Seketika, seluruh tubuh Chen Lu tumbuh lebih dari 1 meter. Betisnya juga menjadi sangat tebal, merobek celananya terbuka. Kakinya berpotongan saat dia menendang keluar. Di tengah cahaya perunggu yang menakutkan, betisnya seperti dua penusuk besar yang dilepaskan terhadap Huo Yuhao. Saat betisnya menyapu udara, rasanya seolah-olah udara telah terkoyak. Kecepatan Huo Yuhao turun drastis. Chen Lu masih hidup dalam bayang-bayang kekalahan Wang Yanfeng. Saat ini, Huo Yuhao menunjukkan beberapa kemampuan yang sangat aneh. Dia harus memberikan segalanya pada saat ini. Kebangkitan jiwa-jiwanya yang kedua memang menakutkan. Jiwa tubuhnya menjadi sangat kuat, dan mencakup wilayah yang tidak bisa dibandingkan oleh para penguasa jiwa biasa. Bahkan seorang kaisar jiwa tidak bisa mencapai kekuatan bertarung seperti dia. Sesuatu yang membuat Chen Lu kaget terjadi lagi. Menurutnya, satu-satunya cara Huo Yuhao bisa menghindari serangannya adalah dengan menolaknya secara langsung. Mustahil untuk menghindar. Setelah belajar dari kesalahan Wang Yanfeng, dia tidak memaksa kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya. Dia mengumpulkan kekuatan kebangkitan kedua di betisnya. Dengan cara ini, dia tidak akan terpengaruh bahkan jika Huo Yuhao bertukar tempat dengannya. Namun, sesuatu yang lebih aneh dari apa yang terjadi pada Wang Yanfeng terjadi. Huo Yuhao dan kursi rodanya patah tepat saat betis Chen Lu memukulnya. Ya, mereka bangkrut. Garis-garis cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kursi roda rusak tersebar ke segala arah. Semua orang berseru dan melompat kaget pada adegan ini. Chen Lu linglung. Namun, ia juga menemukan ada yang tidak beres pada saat bersamaan. Itu karena dia tidak merasa seolah-olah dia telah menghubungi sesuatu ketika dia memukul Huo Yuhao. Cahaya pedang biru tua yang tampak seolah ingin merobek 9 langit terpisah diam-diam tidak jauh di belakang Chen Lu. Cahaya pedang biru tua itu berkilau dan transparan. Itu sangat jelas sehingga tampak seperti itu dibentuk dengan kristal air. Dimanapun berlalu, itu membentuk layar cahaya biru tua. Itu muncul tepat pada saat Chen Lu menyelesaikan serangan sebelumnya dan belum melepaskan serangan berikutnya. Waktunya sempurna. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Kali ini, Huo Yuhao yang memegang pedang permaisuri. Putri salju telah menghilang. Mata Chen Lu bersinar dengan cahaya. Dalam menghadapi krisis seperti itu, dia tidak panik sama sekali. Di antara murid-murid generasi muda dari sekte tubuh, dia adalah salah satu yang terbaik. Meskipun kultivasinya lebih rendah dari Wang Yanfeng, dia baru berusia 18 tahun. Dalam hal bakat, dia bahkan mungkin lebih baik daripada Wang Yanfeng. Wang Yanfeng kalah pada, tangan serangannya sendiri, tetapi Chen Lu bahkan lebih berhati-hati setelah kehilangan itu. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dia bahkan tidak berbalik untuk melihat. Dia segera mengaktifkan cincin jiwa kelima. Cincin jiwa hitam pekat bersinar terang, dan Chen Lu melakukan setengah jongkok. Di belakangnya, kaki ketiga diam-diam menjulur. Kaki ini juga ditutupi oleh cahaya perunggu kehijauan, dan tampak identik dengan kakinya sendiri. Tiga kaki ditekuk pada saat bersamaan. Saat raungan bernada rendah terdengar, Chen Lu tampaknya telah menekan udara di bawahnya, menyebabkan ledakan menyebar. Dia merilis proyeksi dari tubuhnya setelah ini. Cahaya perunggu menelan seluruh tubuhnya. Yang aneh adalah bahwa proyeksi perunggu menunjukkan bentuk mutan dengan kepala naga dan tubuh katak. Tepat saat dia menyelesaikan ini, Chill yang tak tertandingi dengan ganas memotong tubuhnya. Sial! Kedengarannya seperti seorang penusuk memukul bel besar. Ada gema luar biasa di seluruh arena, bahkan sedikit mengguncang panggung. Chen Lu dihempaskan ke tanah oleh pedang, dan tubuhnya membenamkan kaki ke lantai. Proyeksi bermutasi yang seharusnya melindunginya juga ditutupi dengan lapisan cahaya biru tua. Membeku seketika. Para penonton merasa terganggu oleh serangkaian perubahan ini. Ada sangat sedikit yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak diragukan lagi, Chen Lu menderita. Namun, mengapa dia dirugikan? Apa yang Huo Yuhao lakukan padanya? Sangat sedikit orang yang memahami urutan kejadian. Hanya mereka yang sangat tertarik yang bisa menebak bahwa Huo Yuhao menggunakan ilusi. Di ruang tunggu sekte Snow Demon, semua anggota tim mereka tampak sangat serius sekarang.
Saat ini, mereka baru saja menyadari bahwa Huo Yuhao mampu menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Kemampuannya sepertinya tak ada habisnya. Dia menggunakan Ultimate Eyes, ilusi, pemanggilan, dan bahkan alat jiwa. Bagaimana seorang guru jiwa dapat memiliki semua keterampilan ini? Meskipun Wei Na dan Mu Sue mengenal Huo Yuhao, mereka tidak tahu banyak tentang dia. Bahkan setelah menyelidiki latar belakangnya, mereka hanya tahu bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar, satu tipe spiritual dan tipe Ice Ultimate lainnya. Selain itu, ia membalik daftar di turnamen sebelumnya. Namun, semua ini telah tercapai ketika tubuhnya dalam kondisi normal. Saat ini, hanya tangan kanannya yang bisa bergerak. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, berapa banyak kemampuannya yang bisa dia lepaskan? Mereka pasti akan sangat dilemahkan. Namun, mereka mengerti beberapa hal setelah menonton dua pertarungan pertama. Bahkan ketika Huo Yuhao memiliki masalah bergerak, kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Dia tidak kalah dengan seorang kaisar jiwa bahkan ketika cacat. Yang paling menakutkan adalah betapa misteriusnya strategi bertarungnya. Wang Yanfeng kalah sangat konyol, dan Chen Lu juga kalah sekarang. Setelah alat jiwa tipe terbang di bahunya mengangkat Huo Yuhao ke udara, mereka menembakkan cahaya yang mendorong kursi rodanya ke arah Chen Lu. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claws-nya muncul. Sebagai seseorang yang memiliki Ultimate Eyes, dia sangat sadar bahwa penipisan kekuatan lawannya dari serangan itu tidak terlalu hebat meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya. Chen Lu menggunakan keterampilan jiwa kelimanya pada saat kritis, yang sangat menentang serangannya. Itu proyeksi mutan Chen Lu yang membeku, dan bukan Chen Lu sendiri. Dia hanya ditunda sekarang karena dia masih terpengaruh oleh dinginnya es utama. Huo Yuhao berpikir secara pribadi bahwa jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia akan dapat sepenuhnya menekan lawan lima cincinnya, bahkan jika lawannya berasal dari sekte tubuh. Dia bahkan mungkin bisa menghancurkannya. Menghadapi dirinya yang sekarang, dia sepenuhnya bisa mengandalkan Ice Explosion untuk terus melukai lawannya. Pada saat yang sama, kecepatannya tidak akan terlalu lambat, kalau bukan karena kondisi tubuhnya. Ada suara keras, dan retakan besar muncul di es. Sepertinya Chen Lu akan keluar dari es. Ekspresi Huo Yuhao berubah serius, dan dia mengusap tangan kanannya. Versi lengkap dari Dark Golden Terror Claws dilepaskan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal menangkap waktu yang tepat. Tepat ketika lampu emas gelap dari cakar terornya tiba, es pecah, dan Chen Lu melarikan diri. Chen Lu langsung disambut dengan pisau yang sangat tajam. Chen Lu tidak punya pilihan lain, cincin jiwa kelimanya menyala. Dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya sekali lagi, Dragon Toad berkaki tiga. Dia telah memperoleh keterampilan jiwa ini setelah berburu dan membunuh Dragon Toad berkaki tiga 10.000 tahun. Ketika dia menggunakan keterampilan jiwa ini, dia bisa membuat kaki lain untuk jiwa tubuhnya. Saat dia melepaskan penghalang cahaya dari Dragon Toad tiga kaki, dia bisa melindungi dirinya sendiri dan sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Di antara murid generasi yang sama dari sekte tubuh, cincin jiwa kelimanya adalah yang terbaik di antara semua cincin jiwa pada tingkat yang sama. Dia diakui memiliki cincin jiwa kelima terkuat di seluruh sekte tubuh. Mendapatkan 5 cincin dan mencapai kemampuan ini sebelum dia berusia 18 tahun adalah mengapa dia bisa mewakili sekte tubuh di turnamen ini. Pada saat yang sama, ia dipelihara sebagai salah satu elit sekte di masa depan. Chen Lu, yang ingin bangun, dan terbanting kembali ke tanah. Meskipun Trilek Dragon Toad-nya memblokir serangan Dark Golden Terror Claws, Terror Claw itu masih merupakan kemampuan terbesar Dark Golden Terror Claw Bear. Itu sangat destruktif, dan tidak kalah dengan versi terkuat Huo Yuhao dari Unpara Lelet Chill. 5 celah besar muncul di penghalang, dan efek dari keterampilan jiwa 10.000 tahun langsung hancur. Chen Lu sangat hancur sehingga dia hampir meludahkan darah. Huo Yuhao tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Dia mencabut teror klonnya dan mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan terang memanjang dari tubuhnya. Setelah ini, dia meninju Chen Lu. Keturunan Sovereign, ini adalah Sovereign's Discent yang terbentuk setelah Huo Yuhao menyatukan kekuatan spiritualnya dan berbagai kemampuan bersama. Dia telah mengembangkan keterampilan Dewa Naga Douluo menjadi versinya sendiri. Chen Lu mengutuk dalam hatinya, dan lapisan cahaya kemasan dilepaskan dari tubuhnya.
Dia sudah menggunakan Dragon Toad tiga kakinya dua kali, dan itu tidak layak baginya untuk menggunakannya ketiga kalinya. Saat kekuatan jiwanya turun dengan cepat, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan Invincible Barrier-nya sendiri. Riak terbentuk di penghalang saat pukulan menghantamnya, tapi itu memberi Chen Lu kesempatan untuk mengatur napas. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatan ke kakinya dan melompat dari depresi yang dia alami. Dengan seberapa kuat kakinya, dia segera terbang tinggi ke langit. Chen Lu jelas menyadari kekuatan terbesarnya, yang adalah kecepatannya. Namun, dia telah benar-benar ditekan oleh Huo Yuhao selama konfrontasi mereka. Keuntungan kecepatannya tidak bisa diwujudkan. Setelah menggunakan keterampilan jiwa kelimanya dua kali dan memulai kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, dia sudah menggunakan lebih banyak kekuatan daripada Wang Yanfeng sebelumnya. Waktu tidak ada di sisinya. Chen Lu sangat membenci Huo Yuhao sekarang. Itu adalah pertarungan pertamanya di seluruh turnamen. Rekan satu timnya dan Putri Wei Na mengawasinya. Bagaimana dia bisa kalah karena lumpuh? Dia membalik di udara, dan aliran energinya memudar. Meskipun dia dipengaruhi oleh dinginnya dari Ultimate Ice, dia berhasil menekan dingin ini menggunakan kultivasinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan tampaknya tumbuh lebih besar. Kakinya melebar, dan proyeksi perunggu kehijauan itu melintas di belakang punggungnya lagi. Kali ini, Chen Lu benar-benar mengunci Huo Yuhao. Setelah melompat tinggi ke udara, dia dengan cepat jatuh kembali. Dia tidak bisa membedakan antara ilusi Huo Yuhao, jadi dia ingin menggunakan kecepatannya sehingga Huo Yuhao tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan trik ilusinya. Kali ini, Huo Yuhao tidak bisa mengelak dari serangan tak henti-hentinya lagi. Dia menatap lawannya di langit dan mengangkat lengan kanannya untuk menghalangi tubuhnya. Cincin riak terdistorsi dilepaskan dari cincin yang tampak biasa di salah satu jari kanannya. Cincin riak ini berubah menjadi perisai lembut, berwarna putih susu yang melindunginya. Pola emas halus muncul di perisai. Untuk mencegah dirinya dipindahkan, Chen Lu turun hanya dengan tubuh fisiknya. Kakinya, yang sekarang lebih dari 2 meter, tampak cacat. Seolah-olah dua pilar perunggu turun dari langit dan runtuh. Ketika dua pilar perunggu itu menghantam perisai Huo Yuhao, ada ledakan besar ketika bola cahaya perunggu kehijauan melonjak dan pecah, dengan Huo Yuhao di pusat ledakan. Rasanya seperti palu besar jatuh dari langit dan menghantam panggung. Lantai di sekitarnya runtuh, dan kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan celah yang tak terhitung jumlahnya meluas di lantai panggung. Sesosok ditembak kembali ke langit, dan lampu perunggu mulai bergelombang dengan sangat. Saat teriakannya bergema, sosok yang melesat ke langit memuntahkan darah segar. Saat cahaya perunggu menyebar, menjadi jelas bahwa sosok itu milik Chen Lu. Ledakan luar biasa menyebabkan puing-puing terbang kemana-mana. Saat Chen Lu diusir kembali, sosok Huo Yuhao juga menjadi jelas di tengah puing-puing. Cincin putih mengelilingi tubuhnya dan membuatnya tampak seolah-olah berada dalam dongeng. Lapisan dan lapisan cahaya bercahaya bergelombang di sekitar perisainya, seolah-olah mereka bergetar. Di bawahnya, ada area berdiameter 1,5 meter yang tidak runtuh sama sekali. Dia berhasil memblokir serangan habis-habisan Chen Lu. Chen Lu jatuh. Ketika dia mendarat di tanah, betisnya sudah kembali normal. Namun, dia jatuh di pantatnya dan meraih kakinya dengan kedua tangannya sambil berteriak kesakitan. Saat ini, sangat jelas bahwa betisnya dalam kondisi yang sangat tidak wajar. Terbukti, dia terluka parah. Huo Yuhao menutup matanya dan merasakan aura kehidupan yang melonjak di tubuhnya. Melalui kekuatan rohaninya, dia bertanya dengan agak khawatir, "Brother Sky Dream, apa kabar?" Dia telah menggunakan Life Reflecting Shield untuk menahan serangan Chen Lu. Itu adalah kekuatan yang diberikan Sky Dream Ice Worm pada Huo Yuhao setelah dia berubah menjadi roh. Meskipun Sky Dream Ice Worm tidak memiliki 4 cincin jiwa oranya emas seperti permaisuri salju, dia masih berjiwa-jiwa jutaan tahun. Meskipun darahnya tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri salju, dia masih satu-satunya binatang buas di benua ini yang mencapai budidaya jutaan tahun. Kekuatan terbesar Life Reflecting Shield adalah ia bisa mencerminkan serangan setelah menyerap dampak serangan. Setelah serangan itu dipantulkan ke lawan, bahaya yang ditimbulkan pada lawan akan setara dengan kekuatan yang diberikan ke tubuh Sky Dream Ice Worm untuk mengembalikan kekuatan pertahanan perisai. Dalam pertempuran jarak dekat yang baru saja terjadi,
Serangan habis-habisan Chen Lu pada Life Reflecting Silk dimasukkan kembali ke betisnya. Bagaimana mungkin dia tidak terluka parah? Namun, Sky Dream Aiswam juga tidak mudah melawan serangan ini. Dia memang menyerap sejumlah besar kekuatan hidup untuk mengisi kembali tubuhnya sendiri, tetapi dia juga menyerap seluruh dampak serangan, karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa Huo Yuhao untuk mendukungnya. Sebagai hasilnya, dia menanggung seluruh serangan, yang lebih kuat dari serangan dari Sage Jiwa 7 Cincin menggunakan Martial Soul True Body-nya, semuanya sendirian. Saya baik-baik saja, kekuatan hidup sangat terkonsentrasi, namun, saya perlu waktu untuk menyerapnya. Setidaknya, dalam 15 menit, saya tidak dapat membantu Anda menahan serangan tingkat seperti itu lagi. Atasi sendiri, petik 2. Setelah mendengar kata-kata Sky Dream Aiswam, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Life Reflecting Silk. Namun, dia harus menghemat energinya di chapter eliminasi individu. Dia hanya bisa memanfaatkan kekuatan Sky Dream Aiswam. Dengan kultivasi Chen Lu, tidak mungkin baginya untuk benar-benar merusak Life Reflecting Silk. Sky Dream Aiswam yang hanya membutuhkan 15 menit untuk pulih sudah di luar harapan Huo Yuhao. Saat cahaya melintas di atas bahunya, Huo Yuhao didorong karena depresi. Dou Luo Unbreakable sudah di depan Chen Lu. Setelah memeriksa kondisinya, ia segera memberi isyarat untuk menandai akhir pertarungan. Chapter Eliminasi Individu Kedua, Huo Yuhao dari Tang Sekte menang. Petik 2.